dikeroyok double kill, berhasil mengamankan 2 kill dan base-nya. Jumbo Team. What? Oh my god. Jumbo Team yang akan mewakili regional Pontianak. What? Oh my god. Wow, oh. Wow, wow, wow. Kalau saya nama aslinya Pramudia Agustin Pajri, nickname-nya Mbol. Role saya aslinya tank sama support. Nama saya Dimas Danindro, Z Fortune ya. Role-nya fighter. Nama saya Waisa Putra, IG-nya Nael. Role saya assassin mage. Nama saya Adi Bayu Lutfiansyah Setiawan, nickname-nya Wick. Role saya fighter tank. Nama saya Miguel Anthony, nickname God Mode, role saya Mage Marksman. Nama saya Muhammad Agus, nick ML saya Ney, role saya Tank. Saat dulu tuh pas mau bikin tim gitu untuk turnamen-turnamen yang offline di Pontianak itu, jadi bingung itu, udah ada kertas formulir itu kan, mau daftar kan, nggak tahu mau kasih nama apa gitu kan, jadi kasih nama apa ini, jadi langsung tulis aja tim cupu gitu, Ibnu cupu itu tuh, namanya kan Ibnu kan, dia kan setim sama kami kan, jadi udahlah terinspirasi dari nama dia lah itu, jadi cupu. Kita harus menumbuhkan rasa saling nyaman antara sama tim itu. Jadi gak ada yang misalnya mau pick hero ini, jangan gitu. Jadi bebas gitu kan, jadi nyoba-nyoba gitu. Jadi mau nyoba meta ini jadi enak gitu. Setiap kesalahan itu biasanya ditonton sama si Isan. Jadi Isan jelasin yang mana yang salah, yang mana caranya gini, rotasi baik, dan alhasil ya bagus juga. Bilang kepada teman yang salah, itu kita bilang salah, gak usah kita marahin. Terus dari temannya juga biasanya itu gak baper kalau kita bilang. Kan pada saat latihan kan kita sudah memprediksi nih si SFA itu akan pick apa aja. Terus dari tim SFA itu ada yang namanya Joker, itu dia top global Akai. Jadi kita berusaha keras untuk meng-counter hero satu itu dan ketemu jawabannya, yaitu Digi. Tadi itu blunder di draft pick pertama kali tampil di panggung itu sedikit grogi. Belakang saya sendiri sih sebagai mahasiswa, ya menurut saya pandai-pandai lah bagi waktu antara game sama belajar. Latar belakang saya sih masih SMA kelas 3, lagi ujian. Dalam ujian ini minta izin dulu agar dapat susulan dari sekolah juga, harap maklum lah. Saya kelas 3 SMA. Saya masih pelajar kelas 3 SMA dari sekolah. Kami satu sekolah bertiga, jadi sama-sama minta izinnya gitu. Rasa masuk TV pertama senang, bangga, jadi orang-orang pada lihat kan, jadi bangga. Kalau menurut saya ya bikin orang rumah senang aja sih. Kalau masuk TV rasanya kayak artis-artis. Senang karena didukung oleh orang tua, teman-teman saya semua mendukung, dan itulah, bangga lah. Sama, saya juga bangga, dan orang tua di rumah terkesan. Kalau masuk TV itu kita lebih dianggap gitu. Kami dari tim Joho. Jangan lupa dukung kami di Piala Presiden Esport 2019 dengan hashtag CupuWin. Semoga kita bisa membanggakan nama Pontianak yang lebih baik lagi. Bye-bye.